pimpinan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, perkenankanlah saya pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan ucapan selamat. Selamat Hari Pramuka ke-51 kepada segenap keluarga besar Gerakan Pramuka dimanapun berada. Semoga peringatan Hari Pramuka kali ini dapat mendorong perkembangan dan kemandirian Gerakan Pramuka untuk mempercepat keberhasilan dalam upaya pembentukan karakter kaum muda yang lebih baik, serta sebagai calon pemimpin bangsa yang lebih handal pada masa depan. Kita lihat tadi apa yang disajikan oleh anak-anak, itu memiliki kultur budaya lokal, kekuatan, kemampuan yang benar-benar mereka bisa mereka tampilkan, dan tetap memiliki masyarakat dari NKRI. Jadi mudah-mudahan Pramuka juga bisa salah satu menjawab pribadi bangsaku itu seperti itu. Pendidikan karakter itu salah satunya harus memiliki skill, memiliki kemampuan, kemandirian, sikap-sikap dalam menghadapi tantangan bangsa. Inilah kita harapkan di dalam Pramuka sekarang ini adalah gelar pasukan, menunjukkan Pramuka tidak lagi hanya sekedar baris berbaris atau camping, tapi mereka bisa silat, mereka bisa halang rintang, mereka bisa bela negara, mereka juga yang tadi kita lihat sama-sama ya, dari pesantren, dari pondok-pondok pesantren itu, walaupun mereka mungkin pembelajarannya salafiyah atau mungkin juga hanya pendidikan agama, namun kebanggaan terhadap bangsa yang besar sekali. Banjar dan yang lainnya kita ambil, memang yang mereka bisa memiliki apa namanya kelebihan-kelebihan. Yang lain juga banyak, cuman kita hanya menampilkan beberapa. Terjun payung, sebenarnya juga tadi ada gantole, cuman kita khawatir tempatnya nggak sesuai. Ini semua yang sudah dilakukan di gugus depan masing-masing, kita angkat, nanti kita kembangkan, termasuk ini band yang akan kita tampilkan. Ini juga adalah band anak-anak Pramuka. Akreditasi itu prinsipnya adalah gini, selama ini dalam satu sekolah itu hanya ada pembinanya satu, pembina putra, pembina putri ya, tapi mereka tidak mendapatkan katakanlah benefit. Nah mungkin dengan sistem akreditasi ini, nanti setiap pembina yang terakreditasi ini akan benar-benar mendapatkan dukungan support dari kepala sekolahnya ataupun dari dinas pendidikannya. Apakah itu supportnya nanti berupa kumnya, kenaikan pangkat, atau mungkin kita akan bikin aturan tidak bisa menjadi kepala sekolah kalau belum menjadi pembina Pramuka, misalnya seperti itu. Nami Abi Sandi. Arya. Nami Abi Arya. Abi Arli. Abi Rifki. SD 11 Lemang. Pesan. Rame. Senang. Seru. Rame. Dan serang. Bahagia. Tepuk Pramuka. Saya Indra dari SMA Negeri 1 Lembang. Saya acara ini membuka kita untuk lebih dikenal lagi SMA, lebih dikenal lagi Pramuka, lebih dikenal lagi, terutama banyak relasi juga teman-teman dari yang lain, ambalan lain, Pramuka lain, juga anggota yang lain ya. Saya Revinovia dari SMA 1 Lembang. Kami datang ke sini untuk menambah ilmu tentang kepramukaan, lalu menambah pertemanan juga, persaudaraan, bertemu dengan banyak anak-anak Pramuka lainnya. Ada yang lain? Kesan-kesannya, semoga aja cara seperti ini diselenggarakan sering. Jadi kita lebih bersosialisasi, merealisasikan kegiatan kita juga. Jangan hanya setahun sekali lah, kalau bisa sebulan sekali tuh acara kayak gini.